Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'ashani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'ashani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alik asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena berbetulan urusan Nabi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab belum sempat melaksanakan karena memang kerjaan di rumah tuh ngebangun sambilan menyita banyak waktu anak untuk enggak bisa mutolaah kitab dan mengajar murid-murid di madrasah. Jadi yang ada-ada aja yang dibawa dulu, tapi sekalipun demikian kemanfaatannya tetap enggak pernah sia-sia. Sebab enggak ada anda bicara melainkan dasarnya ilmu. Enggak ada anda masuk dalam suatu kampung membawa sesuatu selain ilmu, sehingga apa yang anda ajarkan semua dasarnya ilmu. Semen ilmu yang sering anda berikan dalam pandangan jarang dimiliki oleh orang lain atau jarang dibicarakan oleh orang-orang lain sebelum anda, sehingga satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat anda pribadi khususnya dan buat antum pada umumnya. Yang pandangan-pandangan tadi ya bukanlah hasil rekayasa atau ciptaan atau buatan anda pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Karena berbetulan melangkahnya orang mukmin, melangkahnya manusia-manusia yang Allah taala pelihara dalam bentuk ya kadar keimanan, kesolehan, ketakwaan, kebaikan hati dan sejenisnya, sehingga langkahnya orang yang begitu atau melangkahnya atau sulitnya ya menempuh sifat-sifat terpuji dari bagian hati sehingga terbuka segala dinding yang ada yang jarang orang berilmu dapati kecuali orang yang setitik ilmu diamalkan ilmu kemudian adanya keikhlasan dalam ilmu, maka sebagaimana usahanya demikian pula dinding yang Tuhan buka untuk dirinya. Karena hal itu sesuatu yang amat sangat riskan, sulit sekali pun apabila terjadi mendatangkan fitnah bagi sekeliling manusia yang biasa ngaji padahal enggak pernah punya sesuatu dari Allah taala dalam bentuk sinar ilahi, akibatnya fitnah yang berjalan. Terutama yang antum pernah tahu bagaimana pandangan manusia tentang diri tentang diri ana. Udah umumnya dia tuh. Iya. Wajar di atas wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali saja ya, penjelasan demi penjelasan sejak antum kenal ana dan Allah taala pihara tak tergeser dari nur ilahi yang ana sampaikan dalam setiap keadaan ana menyampaikan ilmu ya. Mudah-mudahan Allah taala pihara sampai pada malam ini kita bisa sedikit mengerti bahwa satu di antara yang ana katakan itu tak lebih hanyalah sekadar sinar ilahi yang Allah taala berikan dari ana ya kepada ana, yang Allah taala berikan kepada ana yang ana enggak pernah tahu sama sekali. Sesuatu yang kita enggak tahu sama sekali kemudian datangnya sesuatu yang kita ketahui, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena datangnya begitu dan begitu ana enggak tahu lebih dulu, akhir-akhirnya apa yang ana sampaikan antum tahu, ana pun sama-sama tahu. Bisa dimaksud maksudnya itu, ngerti maksud itu? Asalnya ini enggak tahu menahu. Cuman ngomong bilang, ada yang Allah taala pihara keluar dengan sendirinya, ada yang Allah taala pihara emang ana sudah tahu sebelumnya sehingga ada kesempatan kumpul dalam majelis ilmu ana sampaikan sebagaimana apa yang pernah ana tahu. Ya, jadi antum berilmu, ana pun sama berilmu. Tuh untungnya di situ. Makanya seorang guru yang baik di dunia wal akhirah, dia menyampaikan sesuatu yang dia ketahuinya. Das berarti apa yang tercantum dalam kitab yang sifatnya pengajaran ilmu, dia wajib sampaikan lagi kepada jamaahnya untuk sama-sama mengenai atau mengetahui ilmu. Begitu ilmu Allah taala. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Sering dalam doa kita dan kadang-kadang kita suka kelebihan baca doa. Kadang-kadang ente pernah berasa malu kalau baca doa? Pernah gak ente kalau baca doa berasa malu sama Allah Ta'ala? Kalau aneh sih mohon maaf, mohon itu berasa malu terang-terangan. Ada malunya, ada takutnya. Ada demennya, ada girangnya. Ada aneh ngudaknya. Tuh, kalau aneh pribadi mohon maaf, mohon itu. Aneh pribadi begitu. Kalau doa tuh ada malunya, ada takutnya, ada menghindarnya, ada, oh enggak ya Allah, enggak deh. Tuh. Nah semua itu masing-masing ya alasan aneh. Dan kadang-kadang ya kita juga baca doa di atas kelebihan, di atas kelebihan, ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu arti yang kita bacakan, rasanya kita juga menghindar dari doa yang berlebihan. Satu di antaranya doa yang suka dibaca, ya, suka ada kata-kata futuh, suka ada kata-kata futuh, terutama buat para pelajar, buat guru, tuh, ngeri ya. Seperti ana ngajar, antum jamaah, masing-masing kita minta sama Allah futuh. Futuh itu bentuk jamak. Bentuk ya jamak, kata tunggalnya fathun.
Ya, lihat fathun dalam arti bahasa kemenangan atau pembebasan. Tapi fatah dalam pengertian doa kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda maknanya. Berbeda maknanya. Satu di antaranya bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi tahu kita alhamdulillah. Kan suka orang baca doa begini. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusukh wa taubatan nasuh. Istighfar. Oh. Loh, kan begitu ya. Ya itu benar. Kok aneh malu. Aneh baca Allahumma inna nas'aluka min kalfutuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh. Gulu jamian. Loh. Aneh malu. Aneh malu ya Allah, enggak ada. Enggak aneh malu benar-benar. Ya, kita minta futuh sama Allah Ta'ala. Minta futuh. Kan dalam arti bahasa futuh kemenangan atau pembebasan. Maksud orang yang berdoa tadi futuh dari Allah Ta'ala, kayak kita pembuka dari Allah Ta'ala. Itu benar. Benar. Oh, taubatan nasuh, taubat yang benar-benar taubat, enggak baik lagi, enggak, gua enggak sanggup deh. Ane mohon maaf, Pak, mudah-mudahan Tuhan pelihara. Ane enggak berani baca doa wa taubatan nasuh sampai mati, enggak ya Allah. Ane enggak mau baca doa wa taubatan nasuh, enggak ya Allah, enggak. Ani minta tobat, tobat aja deh, enggak berani taubatan nasuh. Apa ini? Ini anak pribadi, inti minta sama Allah Ta'ala. Inti minta, wajib inti minta. Ya Allah, beri aku tobat, tobat yang betul-betul, tobat enggak baik lagi ya Allah. Tapi pikiran kita masih kepengen. Lihat dua kali bohong. dua kali bohong. Ani enggak mau begitu. Haram ane baca doa-doa futuh taubatan nasuh. Haram membuat anak pribadi. Sebab anak tahu diri anak. Sehingga anda mengharamkan diri anak, enggak mau aku baca tobat-tobatan langsung, enggak ya, enggak ada. Tobat-tobat aja. Lu kita tahu tobat kita besok balik lagi. Karena anda tahu anda enggak berani. Nah, ente karena berbetulan bukan aneh, bebas minta Allah Ta'ala. Begitu. Masih ada donatur. Ya, ngerti ya. Enggak apa-apa itu. Kok ada kiai atau mualim atau habib itu. Lihat. Yang anda pernah dengar, habib jarang tuh. Tobatan nasuh. Oh ya, kecuali itu Habib emang banyak ngapal doa. Jadi dibaca doa yang ngalih aja gitu. Oh ya, kok ane pun kalau kepepet ya ini doa-doa wali besar nih. Ade taubatan nasuh nih. Ya, ane baca ngambil berkah dari tulisan tu wali dalam bentuk doa, tapi hati ane enggak kepengen tu nasuh terang-terangan. Bukan sombong sama Allah Ta'ala, justru ane berasa malu dengan doa yang berlebihan buat diri ane. Sebab ane baca itu kalimat sementara ane tidak ada dalam itu kalimat. Keinginan kuat untuk taubat nasuh bukan enggak mau. Bukan belum kuat, enggak lain. Enggak mau belum kuat lain. Enggak mau dengan belum kuat lah lain. Ane belum kuat makanya ane jadi kagak mau. Sebab tak jatuhnya ane pribadi kurang ajar. Ente permainkan Allah Ta'ala dengan tobatan nasuh sementara ente tetap ada dalam dosa dan dosa. Ah, enggak ya Rob deh, tobat-tobat aja deh. Jaga jangan sampai kelenggor tobat lagi, kelenggor tobat lagi. Tapi untuk semata-mata tobatan nasuh enggak ya Rob deh, mohon maaf, mohon ridho engkau lebih tahu tujuan dan maksud aku. Deh, gitu ya. Subhanallah. Loh kita bebas. Aneh tuh. Itu buat aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi futuh ya, yeah, bentuk jamaknya. Ya. Yeah. Fathah tunggalnya. Kata wali Allah, ya yeah, para wali Allah kata kasih tahu begini. Apa futuh itu? Atau fathah itu apa? Udah Allah pihara ya, yeah, ya. Yeah. Aneh juga Tuhan pihara alhamdulillah masyaallah wa ta'ala billah dengan penjelasan para wali Allah aneh ketolongan. Arti ketulungan itu Tuhan pihara, bukan jiwa aneh menghina dan memaki muslimin, kiai habib ku celak-celak, bukan gue punya mau. Itu haram orang ngerti menghina, haram orang mati menghina, mencela, mustahil terjadi orang ngerti ya mencela dan menghina saudaranya seagama, apalagi yang dianggap guru agama, mustahil terjadi. Tapi kenapa itu keluar? Nah, mudah-mudahan itu tidak aneh sih, alhamdulillah ya, masyaallah. Al-fathu, kata fatah ya, kata para wali Allah, kasfu hijabin nafsi. Al-fathu kasfu hijabin nafsi awil galbi awil ruhi awil sir lima ja'a bihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kitabil aziz wal ahadis syarifah idhil waliyu god la ya'ti bisyar'in jadid wa innama ya'ti bifahmin jadid fil kitab wa sunnah alladhi lam yakun yu'raf li ahadin gablahu walidzalika yastaghribuhu kullal istighrabi man la imana lahu bi ahli at-thariq. Arti futuh. Ya, arti futuh. Kasfu hijabin nafsi.
terbukanya dinding jiwa seseorang. Arti fatah atau futuh itu, futuh bentuk jamaknya, fatah tunggalnya. Al-fathu, apa itu arti fatah? Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin. Wah, kalau kita baca doa kali, Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin wa fahmal muqarrabin. Lu kemana? Itu doa, Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin wa fahmal muqarrabin. Waduh, ya Rab, serem amat ya Rab. Tapi itu doa, betul. Terpuji kalau ente mau membaca. Tapi ente mesti lihat ente punya hati. Ada gak kau keinginan sebagaimana apa yang kau baca? Oh, itu aja. Amin. Ibarat orang demen sama perempuan, ngerti ya? Inti puji itu perempuan, ngerti ya? Inti datangnya ke rumahnya, inti bawain dia sesuatu, ngerti ya? Inti ajak dia ke sana kemari, tapi enggak ada keinginan di hati dari bahasa dan rayuan yang inti sampaikan pada saat inti datang atau berjalan. Itulah pengkhianatan. Malu dong inti sama keluarga perempuan, malu dong inti sama perempuan, inti rayu, inti lakukan sesuatu sementara inti punya hati enggak ada punya tujuan terpuji kepada wanita tadi. Berarti pengkhianatan kepada orang yang inti anggap cinta padahal inti dusta. Pengkhianatan itu memang manusia. Gimana saat kita baca doa sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya kami ini mohon kepada Engkau, ya, futuhal arifin, futuh yang diberikan kepada orang-orang al-arif billah, yakni manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, des para wali Allah. Wa'dau wa fahmal muqarrabin. Dan kami pun mohon kepada Engkau ya Allah untuk Engkau berikan apa? Fahmal muqarrabin, paham yang diberikan kepada manusia-manusia yang didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah didekatkan dirinya kepada Allah, misalnya nenek, mari ya. Inti seorang raja, ane didekatkan tuh sama seseorang yang jadi kecintaan raja. Mari ya, kepada raja. Mari ya. Ane udah enggak lihat makanan, udah enggak lihat sesuatu yang ane hadapi kecuali hanyalah sang raja. Tuh. Jadi apakah makanan nikmat dan sesuatu? Udah enggak ada yang lebih nikmat kecuali berhadapan dengan sang raja. Tuh al-muqarrabin sifatnya itu. Tuh sifatul muqarrabin. Satu dari sifatul muqarrabin ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia punya jiwa sedang didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada ada mata, tak ada kuping, tak ada hati kecuali tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana budak dihadapkan kepada seorang raja, ngerti ya? Sebagaimana perhatian si budak yang enggak pernah kenal rajanya kemudian dipanggil karena suatu urusan, begitulah si budak berhadapan kepada sang raja. Deh, begitu. Udah enggak lihat jenderal, udah enggak lihat menteri, udah enggak lihat hulu balang, udah begitu. Oh. Ya, nah, antum baca doa bebas dah. Cuman kalau aneh terang-terang memamor itu sampai sejauh ini belum pernah aneh berani gitu-gituan. Sebab aneh tahu diri aneh antum namanya doa, baca aja deh doa bebas. Gitu. Cuman sesuatu yang dianggap bebas perlu juga kita sadari. Sebab kebebasan itu bergantung kita punya di diri. Anda bebas masuk, tapi awas. Anda siapa? Tempat itu untuk siapa? Deh, itu aja yang paling bagus. Jadi al-fathu, fatah itu atau futu itu apa? Kasfu hijabin nafsi, terbukanya dinding jiwa seseorang. Jiwa, ngerti ji? Jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Weh, bilang apa? Tuh, bangunlah jiwanya. Des berarti. Amin deh. Jiwa sudah mencakup sesuatunya. Apabila jiwanya bergerak, bergeraklah segalanya. Oh iya. Bisa dimotivasi itu ya? Tuh. Jadi al-fathu itu kasfu hijabin nafsi. Terbukanya dinding yang ada pada jiwa seseorang. Udah yang ngerti ya? Abil galbi, hatinya terbuka. Lihat tuh. Jadi jiwanya bisa terbuka. Hatinya pun bisa terbuka. Abil roh atau rohnya yang terbuka. Kalau rohnya terbuka, dia bisa terbang. Bukan jasad yang terbang. Roh yang jalan, mampir ke sana kemari. Aduh, yang ngerti nih. Jadi al-fathu kasfu hijabin nafsi, terbukanya dinding jiwa seseorang. Itu. Nah iya. Awil galab atau hatinya. Apabila hatinya sudah yang terbuka, terbuka apa yang dilihatnya. Ah, ngerti ya. Kalau jiwanya belum terbuka, tetap mangkrang, tetap duduk, tetap wiri, tetap zikir, tetap dan tetap tak tergerak dengan nasihat ilahi. Enggak terbuka jiwanya. Oh iya, enggak nantinya akalnya berjalan semasa jiwanya mati. Tak nantinya tangan anggota badannya bergerak semasa jiwanya bangkai. Mustahil terjadi gerakan sesuatu berpangkal dari jiwa seseorang. Apabila jiwanya bergerak, sakit yang dialaminya insya Allah akan menjadi sembuh karena jiwanya yang hidup. Bisa ada motif maksudnya enggak ya?
tangan anggota badannya bergerak semesta, jiwanya bangkai. Mustahil terjadi gerakan sesuatu berpangkal dari jiwa seseorang. Apabila jiwanya bergerak, sakit yang dialaminya insyaallah akan menjadi sembuh karena jiwanya yang hidup. Bisa ada mati maksudnya ini? Tuh, lihat. Muslimin pada umumnya yang mati jiwanya. Muslimin pada umumnya yang mati jiwanya. Raga, apa dia punya jasadnya, raganya bergerak. Bergerak bebas, rohnya mati, jiwanya mati. Haha. Deh, ngerti itu ya? Ambil galbu atau hatinya. Bergerak tuh hati, cereng. Oleh roh, rohnya yang jalan. Rohnya hidup, jasadnya biasa duduk. Rohnya yang jalan pergi ke sana kemari. Tuh. Tuh, futuh biar ngerti ente. Ya, gitu ya, kan mayan yang dapat ilmu. Enggak ada yang nerangin ente. Enggak ada yang nerangin ente. Kumpulin dari ujung ke ujung ya. Dari apa tuh? Ujung sono no, dari mulai ento serba. Sampai ujung ento serba yang bakal dibikin di cawang ujung. Enggak ada yang nerangin ente. Deh, subhanallahim. Awis sir. Nah, sir enggak diterangin dulu. Sir enggak diterangin dulu. Pernah hanya jelaskan di Bukit Duri. Gambaran sementara bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad ana guru ente murid. Ana guru ente murid. Kan begitu tuh. Karena ente sebagai murid ana tentu belajar ilmu dan ilmu dan ilmu dan ilmu terus apa yang jadi pembawaan jiwa dan roh ana ya pada masanya mungkin barangkali Tuhan pihara tergantung ilmu yang ente manfaatkan sejauh itu dalam bentuk keikhlasan. Ini antara ana dengan ente mari ya terjadi kecintaan. Terjadi cintaan, cedak sir tanpa kecintaan. Nih, satu masa, satu. Katanya, daerah itu sudah sama mengenal diri ana. Daerah yang inti ziarahi sama mengenal diri ana. Orang memandang inti bukan lagi inti sebagai murid ana, tapi pada saat itu Tuhan perlihatkan inti adalah diri ana. Sehingga penghargaan orang di daerah yang inti kunjungi bukan lagi Tuhan perlihatkan inti sebagai muridnya, tapi inti punya badan berganti jadi guru inti, sehingga terjadilah penghormatan masyarakat seputar kepada diri inti. Padahal inti hanyalah sebagai seorang murid. Itu murid yang sudah dapat sir gurunya. Itu murid dapat sir gurunya. Ini orang jago silat. Inti baru belajar 2 jurus ya elah. Comberan baru 70 cm inti lompat sampai merem udah jatuh 2 kali. Iya. Tapi karena guru inti dikenal ya seorang pejago yang masya Allah dengan keteladanannya, dengan kesolehannya dari jagonya ya dari kepintarannya, enggak ada sombongnya, enggak ada sesuatunya, sehingga inti baru 2 jurus ya elah, belum dia pakai lane pang sih, makanya punya masih pakai lane nyaknya. Apa itu tuh. Tapi dengan ente jalan ke satu tempat yang orang tahu ini fulan muridnya dia, murid ini muridnya si A misalnya begitu. Itu pada saat orang itu lihat ente sudah bukan ente lagi yang dilihat, tapi guru ente ada di diri ente sehingga orang takut dan hormat kepada ente. Itu satu di antara si murid dapat sir gurunya. Murid dapat sir gurunya. Wah, foto itu adalah terbukanya sir seseorang. Gimana tuh? Gua enggak bakal paham ente. Ya mudah-mudahan gambaran sekilas sih paham. Iya. Gambaran sekilas paham. Tapi kalau yang mainnya Bukit Duri, insya Allah Tuhan pihara 90% paham. Deh, begitu ya. Semua itu dasarnya apa? Apakah wali punya bisa? Enggak ada wali bicara tanpa kaitan erat dengan Rasulullah SAW. Mustahil terjadi. Hal itu, lima ja'abihi Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, ya minal kitabil aziz wal ahadithis syarifah. Dasarnya daripada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu semuanya. Al-Fathu. Apa itu Fathah? Kasfu. Hijabin nafsi. Terus, apa lagi? Awil galbi. Yeah. Awil roh. Awil roh. Awil sir. Tuh. Jadi Al-Fathu. Yeah. Kasfu. Hijabin nafsi. Awil galbi. Awil roh. Awil sir. Deh. Dasarnya apa? Apa yang terdapat dari hadisnya Rasulullah SAW, ya yang semua itu didapat pula dari Al-Quranul Karim yang kasih tahu. Begitu. Kenapa demikian? Karena berbetulan hal semacam tadi sifat futuh dakwatnya hanya kepada para wali Allah. Jangan ngerti. Karena sifat futuh yang arti futuh atau fatah itu ya kasfu hijabin nafsi awil galbi awil roh awil sir hanya dimiliki oleh seorang wali Allah. Ah, bisa ngerti? Lanjutannya, kenapa demikian? Idil waliyu God la ya'ti bisyar'in jadid. Sebab seorang wali Allah, seorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'ti bisyar'in jadid. Sama sekali enggak pernah membawa syariat agama Islam yang baru. Seorang wali Allah enggak pernah bawa syariat Nabi lain, kecuali syariat Rasulullah SAW. Atau dia sendiri bawa agama lain selain syariat Rasulullah. Tidak ada. Idil waliyu God, karena
Waliullah itu sama sekali la ya'ti bi syar'in jadid, enggak pernah bawa agama lain. Ya, bisa dimengerti ente? Bisa mengerti ya? Ngerti ya? Wa innama ya'ti bi fahmin jadid. Hanya saja seorang wali itu ya dapati ya ini dia bawa paham barunya. Paham baru. Bukan agama baru. Paham baru. Di mana? Paham baru ini fil kitabi was sunnah. Enggak keluar dari apa yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang tertera dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak keluar tuh. Bisa dimengerti macam itu? Ngerti ya? Jadi al-fathu kasfu hijabin nafsi awil galbi awil roh awil sir lima ja'a bihi Rasulullah SAW ya fil apa minal kitabil aziz wal hadithi syarifah idil waliyu, karena seorang wali Allah itu idil waliyu God, karena wali itu sama sekali la ya'ti bi syari'in jadid, enggak bawa agama baru. Wali Allah enggak ada yang bawa agama baru, cuma gelagatnya aja pada begitu. Ya, enggak ada yang bawa agama baru. Habis itu gimana kok? Yang menimbulkan permasalahan kan wali Allah biasanya. Yang lagaknya tengil, yang sombongnya belagak di atas sombong dibanding orang-orang alim, kan wali Allah lagaknya yang sok. Wah, wali Allah sok-sok ente. Wali Allah sok-sok. Dia gak pikirin orang alim. Dia gak pikirin. Kalah. Lihat wali Allah PA-nya begitu tuh. PA-nya begitu wali Allah. Kenapa? Bifahmin jadid. Ria. Wa innama ya'ti bifahmin jadid. Dia datang tuh wali Allah bukan dengan bawa syariat agama baru, tapi dengan paham yang baru. Karena wali itu per zaman selalu ada. Karena zaman demi zaman terjadi perubahan, tapi tetap syariat agama Allah Ta'ala pelihara melalui orang-orang yang dicintainya. Apakah mereka itu para wali Allah atau solihin atau pada ulama-ulama Allah Ta'ala. Ulama-ulama Allah Ta'ala bukan ulama. Ini kadang Tuhan pelihara bisa bedain deh. Artinya bedain dalam bahasa. Ulama-ulama Allah Ta'ala. Bukan jadi keluar tuh ulama yang selama ini didengar. Keluar ulama yang selama ini didengar Allah Ta'ala pelihara baru bulan kemarin tuh kalau tidak salah ya, ulama-ulama Allah Ta'ala. Perasaan baru keluar tuh omongan ulama-ulama Allah Ta'ala. Jadi kalau anda ngomong ulama-ulama Allah Ta'ala berarti bukan ulama yang biasa yang terdengar. Deh, begitu aja ya. Sifat atau karakter dari ulama-ulama Allah Ta'ala bagaimana? Semua ada di begitu di. Penjelasannya. Wa innama ya'ti bi fahmin jadid fil kitabi wa sunnah. Ya, paham yang didapat oleh seorang wali Allah itu ya, ada dalam. Ya ini bersumber pada Alkitab, ya ini Al-Quranul Karim wa sunnah dan hadisnya Rasulullah. Alladzi lam yakun yu'raf li ahadin qablahu. Tuh, yang sebelumnya enggak pernah diketahui oleh seseorang sebelum tawali. Bisa dimengertiin deh. Alladzi lam yakun yu'raf li ahadin qablahu. Paham. Arti itu paham, ngerti ya? Bukan berarti wudunya paham baru lagi, bukan. Jangan salah nih pengertian paham. Arti bifahmin jadid, waliullah itu suka datang dengan paham yang baru, bukan berarti ilmu syariat agama yang sudah demikian baku yang disahkan oleh imam-imam agama dan sebawahnya ya. Bukan tuh wali bawa paham lain dari ilmu yang sudah ada, bukan. Jangan salah paham, tuh orang sesat namanya tuh. Tuh mubtadi' pakai ain. Tuh mubtadi' tuh ahli-ahli bid'ah membuka paham-paham baru dari paham yang pernah ada dalam kesepakatan ulama-ulama atau imam-imam agama. Itu namanya mubtadi' ahli bid'ah. Kalau ini wali Allah enggak ada yang begitu. Yang dia bawa hanya paham baru. Ya, di mana paham ini dalam syariat agama ada, Al-Qur'annya benar, hadisnya benar, ngerti ya? Tapi paham yang Tuhan berikan ini pengertian. Pengertian ente. Ibarat mata, matanya beda dengan mata Anda. Lidahnya beda dengan lidah Anda. Ngerti ya? Omongannya sudah beda jauh dengan orang berilmu. Ngerti ya? Bisa dimengerti maksudnya itu. Itu paham begitu maksudnya. Tuh wali Allah datang bifahmin jadi dengan paham baru, dengan pandangan baru, dengan penglihatan baru, dengan cara-cara bagaimana, wallahu a'lam. Deh, itu maksudnya begitu. Mari ya. Ya, bisa dimengerti kan, deh? Emang bukan wali yang hadir jadi sebesar. Lam yakun yu'raf li ahadin qablahu, enggak pernah dikenalin sama orang sebelumnya. Mohon maaf, mohon ridho, yang gampang buat aneh pribadi deh. Ente sejak aneh masuk ke Al Mubarakah, berapa puluh manusia yang berkata yang tidak-tidak tendang tidak ana. Boleh si budi bodohnya, boleh ahli nerakanya, boleh ulama atau guru-guru tanggung ilmunya. Jujur aja deh ente, di mana kampung yang masuk? Guru-guru tanggung, boleh habib, boleh kiai. Nah iya, ahli-ahli neraka, munafikin-munafikin, paham-paham ahli neraka. Bicara apa tentang diri ana? Itu enggak begitu. Ente buktiin aja deh. Ente buktiin aja. Bisa dimengerti maksudnya ente? Ini ente ngantuk apa tegang, wallahu a'lam. Hah? Ngantuk apa tegang ya? Kalau jelas nih, dikatakan tegang emang matanya udah mirip. Gimana ya, Rabb walhasil.
Ane sih alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Ane kok bicara binaan asal ente mampu kuat. Ane sudah bicara tentang para wali Allah asal Anda mampu menanganinya, dengerin, sanggup kau punya hati, kuping enggak pecah, ya. Tuh tenaga ane. Ngerti ente ya? Ane kok udah bina do, Muslim. Lam yakun yu'raf fi ahadin qablahu. Enggak pernah dikenalin sebelumnya. Paham, ini kan susah dibilang paham. Ini arti paham 7x7=49. Ini kan paham tuh. Ini pahamnya bukan begitu di sini. Ibarat pandangan yang enggak pandangan deh, ucapan, omongan, pandangan, gelagat, tata cara dan sesuatunya udah beda, enggak pernah orang yang begitu. Ana pribadi mohon maaf, mohon ridho, 40 tahun yang silam sampai sekarang, siapa ada sih Habib atau Kiai yang berani bicara seperti ana? Siapa sih? Numpang tanya. Kalau orang anggap sombong, gua pikirin elu. Kau perlu gue tantang, siapa-siapa gue tantang. Ilmu kau bisa lebih pandai. Sesuatu jangan suka bertanding dengan aku. Anda bukan lawanan aku. Lihat bahasa Anda. Anda bukan lawanan aku. Tuh, itu bahasa Anda udah gila. Coba, Kiai mana, Habib mana yang gak ngatain itu gila, sombong-sombong. Orang gak punya apa-apa sama Allah Ta'ala. Gak ada sesuatunya. Ibarat hijab, Anda terhijab sih. Gak punya kasfu hijab bin nafas. Awil galab, awil roh, awil sir. Deh. Tuh jawabannya. Anda tak miliki futuh. Enggak miliki foto berarti Anda tak terbuka kasfu hijabin nafsi awil galab awil roh awil sir, enggak miliki, jelas deh. Itu jawabannya tuh sebetulnya. Zat mengerti ente tuh jawabannya sudah. Ini sekarang bukti alladzi lam yakun yu'raf fi ahadin qablahu. Ibarat orang ngomong enggak ada yang ngomong kayak dia aja. Abangnya enggak begitu, abang-abangnya enggak ada yang kayak begitu. Dia siapa, gue siapa? Tuh jawabannya tuh. Orang enggak paham kan sombong. Tapi kalau mau dilihat emang benar. Iya, abang aneh siapa? Aneh siapa? Tuh, bapak aneh siapa? Aneh siapa? Betul enggak? Itu benar. Itu benar itu omongan. Tuh, sebab orang yang enggak paham sombong amat. Tuh, lihat manusia. Rasulullah siapa? Rasul-rasul lainnya siapa? Ibarat pohonnya satu. Pohonnya tak? Satu. Tangkainya kan berbeda-beda. Tangkainya berbeda-beda. Paham enggak omongan? Bangunannya satu, tapi kan gak semuanya bangunan, tuh kamar mandi, itu tempat mic, itu tromol di tembok, ya gitu, paham ngomong tuh ya, tuh itu deh. Ada di dalam yakin Eropa ya ada yang gablau yang gak pernah dikenali sama orang sebelumnya, ibarat omongan gak ada guru di mana kayak si Indonesia ngomong kayak dia begitu, kayak dia aja emang gue, yang gue tanya lo bisa gak kayak gue, berarti bisa kayak gue, bisa gak ngomong kayak gue, kayak dia aja lo bisa gak ngomong kayak gue. Bukan di depan orang bodoh, di sekalian orang-orang pintar. Dan bukan satu tempat, beratus tempat ente datangi, ente bicara begitu ya. Emang gak ada yang kayak gue? Nah, mau kata apa itu? Kan begitu ya, dianggapnya sombong. Tuh, wajar. Orang gak dapat kasfu hijabin lamsi, awil galbi, awil roh, awis roh, awis sir, wajar. Tuh, lam yakun yu'raf fi ahadin qablahu. Gak ada yang pernah digituin sama orang lain, kecuali itu orang aja. Karena gak ada lam yakun yu'raf fi ahadin qablahu. Karena demikian keadaannya, walidhalika oleh sebab itu, yastaghribuhu kullal istighrabi man la imana lahu bi ahli thoriq. Sehingga manusia-manusia yang gak ada imannya, gak pernah berkecimpung, gak pernah menyelami. Tuh. Manusia-manusia besar sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa istilah ahlut thoriq, ahli-ahli thoriqat, bukan thoriqat orang sekarang, thoriqat tukang tipu. Bukan thoriqat-thoriqat yang berkembang sekarang, tukang tipu bukan. Itu tukang-tukang tipu tuh. Mulia, itu tukang-tukang tipu tuh. Bacaannya doang, bacaan Syekh Abdul Qadir Jilani, bacaannya doang Syekh Ahmad Tijani. Lohnya bukan apa-apa, enggak ada di situ sih lo. Sebab orang yang ada dalam jalan thoriqat nyata sebelum dia berawal ke jalan Torekot, dia sudah dapati futuh-futuh lebih dahulu. Dimana futuh didapat setelah, baru jadilah futuh itu. Dimana futuh tadi adalah kasfu hijabin nafsi, awil galbi, awil roh, awil sir, lima ja'abihi Rasulullah SAW, fil kitabil aziz, wal ahadithis syarifah. Idil waliyu gad, la ya'ti bifahmin jadid, wa innama ya'ti. Di mana paham atau pengertian yang Allah tabrikan kepada seorang wali Allah tadi, ya, lam yakun yu'raf li ahadin qablahu, enggak pernah dikenali sama orang sebelumnya. Ibarat bahasa, enggak pernah ada bahasa yang diucapkan oleh orang-orang pendahulunya kecuali dia.
Oh, baru dia aja yang ngomong begitu. Dia aja. Kiai dulu top di atas top sebelum kita lahir, kita udah tahu tuh kiai dari orang tua kita. Habib dulu kurang apa sih? Kalau maulid udah penuh melulu orang, enggak pernah ngomong apa-apa. Dulu-duluan mualim-mualim dulu ya. Dia baru anak kemarin, enggak urusan apa-apa. Mau bicara tentang yang kagak-kagak. Lihat sikon dong. Agama enggak pernah melihat sikon. Agama enggak pernah lihat sikon. Binatang yang lihat sikon. Tahu binatang lihat sikon. Ada makanan enak, binatang kejar ke sana. Emang tempatnya. Pada saat lapar, dia menghindar dari sarang. Sekalipun itu asal tempatnya. Tuh binatang begitu. Syariat Islam tak pernah mengenal sikon. Kalau Islam kenal sikon, enggak universal. Nah, jangan ngerti itu bahasa. Tuh. Yang dipandang tak heran-heran. Siapa yang berasa heran sama orang yang begitu-begitu? Man la imana lahu, orang yang enggak ada imannya, enggak ada i'tiqadnya, enggak ada keyakinannya, ya li ahli thariq, kepada orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, orang-orang tipe demikian yang berasa heran, tak heran-heran dia doang yang begitu. Dia aja yang begitu, yang lain enggak begitu, bahkan keluarganya enggak begitu dan begitu dan begitu. Nah, wa yaqulu orang semacam tadi berkata apa? Hadza lam yaqulhu ahadun ala wajhi dzam. Hadza lam yaqulhu ahadun. Enggak ada yang ngomong seperti dia. Tak seorang pun manusia berilmu bicara kayak dia. Ala wajhi dzam, dengan bahasa sekarang ironis. Jadi dalam bentuk celaan, cemohan. Enggak ada yang ngomong kayak dia. Ada. Begitu paham tuh omongan tuh? Enggak ada dia. Ada yang enggak lihat. Habib-habib aneh. Dia kan baru usia sekian. Baru berapa sih pengalaman ibarat ilmu? Berapa lama sih ini mbak ilmu? Lihat tuh. Orang tipe-tipe tadi itu yang ahli neraka tuh. Ya, ahli bidang ahli neraka tuh begitu. Wa yaqulu hadza tuh lam yaqulhu ahadun. Enggak ada yang ngomong begitu. Tak seorang pun ngomong begitu, tapi ala wajhi dzam, dengan celaan, dengan bahasa penghinaan deh, dengan kata-kata menghina. Anak kemarin baru begitu aja. Baru itu bawa gaya-gaya begitu. Yang udah kita tahu kita deh. Lo kan lo ngalamin tuh habib-habib yang ilmunya masya Allah. Dang. Gak ada yang begitu. Baru gak usah apa-apa. Lihat. Belum gue kata apa-apa yang dijawab wali Allah lo. Wali-wali besar yang jawab lo. Yang ada ukurannya orang sekarang. Salah Muhammad Salim. Wakanal aula, lihat dinasihatin. Kalau ada orang muda begitu cepetan tobat sama Allah Taala. Ngeri ya, akhirnya di dunia lo kualat, di alam barzah kejepit ular apa? Suja akro, ular yang gede, malahnya botak, kumisnya tebal, kayak bolot. Wakanal aula, yang baiknya bagi orang yang ingkar sama orang-orang yang begituan, karena wali itu sulit untuk dikenali dan melangkah. Tapi rahmat Allah Ta'ala tetap berjalan buat umat Rasul. Allah Ta'ala tetapkan para wali Allah per zaman ada. Ulama Allah Ta'ala pun sama-sama ada. Wa kanal aula, yang baiknya buat tipe manusia yang ingkar gitu-gituan. Ya. Tuh. Akhdahu minhu. Ambil manfaat dari orang yang begituan. Ala wajhil i'tiqad. Dalam bentuk keyakinan. Ambil manfaat. Ambil manfaat. Sebab apa yang disampaikan oleh tipe-tipe manusia begituan adalah pada dasarnya Al-Qur'anul Karim, sumbernya Al-Qur'anul Karim. Ya, pengambilannya juga dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari komik, bukan dari Gatra, bukan dari Forum, bukan dari Kompas, bukan dari Pembaruan, bukan. Orang itu bukan dari gitu-gituan. Bukan. Tahu maksud itu, ngerti itu ya? Wah. Wa kana aula akhdahu minhu, ambil manfaat, ambil tuh ilmu dari orang begitu, tapi ala wajhil i'tiqad, dengan penuh keyakinan sama orang tadi. Tuh, itu diajarin wali-wali besar. Wastifadatahu min ghailihi, dan mengambil manfaat dari orang yang bicara. Ambil ilmunya dengan penuh keyakinan, ambil manfaat dari orang tadi yang ngomong, sebab yang omongan tadi bukanlah omongan dia pribadi. Sumber pengambilan ucapan tadi dengan jarah futuh dan begitu-begitu adalah dasar sumber tadi daripada Al-Qur'anul Karim atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar-dasarnya begitu. Wajar kalau mereka enggak punya apa-apa. Kitabnya tebal, tetap enggak dapat. Makanya gua takar-takar, Anda dengan aku bukan lawanan. Anda bukan lawanan aku, jangan. Kebangetan, maju ke depan. Gue telanjangin lo. Tuh, aneh kok udah ngomong begitu. Gue bukan. Gue telanjangin lo, gue angkat nih. Aneh orang tuh udah kebangetan begitu. Makanya apa-apa yang aneh dengar dari orang gini-gini, aneh ketawa. Kalau berani, kumpul di masjid, tanding. Dang! Jadi ngomongnya gak di belakang. Gak di belakang tentang peribadahan. Maju Anda, siapapun Anda, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Anda ingkari dari ucapan aku? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jawab dulu.
Jawab dulu. Loh, tembus dulu bahasa Anda. Kalau bahasa Anda sudah Anda tak mampu menembusnya, gimana sesuatu yang Anda bakal sampaikan sama Anda? Bahasa Anda sudah enggak mampu Anda tembus. Bahasa Anda sudah enggak mampu ditembus. Baru bahasa sudah mendatangkan fitnah. Itu bukti yang Anda enggak mampu, enggak nembus. Tapi jangan menyangka yang tidak. Kalau Anda sih mohon maaf, mohon ridho, wajar. Kalau Anda jawab takut sama Allah Ta'ala terjadi kesalahan. Memang pada dasarnya Anda enggak memiliki futuh. Selesai. Enggak ada kasfu hijabin nafas, awil galab, awil roh, awil sir. Anda tak miliki. Sehingga datangnya buruk sangka. Hal itu terjadi. Tuh. Gara-gara. Ya begitu dan begitu. Itu dia yang bilang. Ngaji puluhan tahun. Tolol jalan terus. Buta jalan terus. Selawat rajin. Quran rajin. Zikir. Sampai napas. Sampai ileran. Enggak berasa. Tapi ya Rabb. Ya Allah. Oh. Ngerti deh. Alhamdulillah. Tuh, sehingga caci makian omelan yang dasarnya ya, mohon maaf perlu ada dasarnya adalah kecintaan dan sesuatu yang berlebihan tapi tidak dimengerti, akibatnya itu bahasa keluar berlebihan. Tapi kalau dianggap sombong dan sebagainya, wajar, itu bahasa emang enggak pernah ada yang ngomongin, gaya ucapan dan sesuatu enggak pernah ada yang kata itu, kata ini. Anda kan sebelum orang lain hidup, Anda juga hidup dulu. Kalau ini usia 50 tahun, Anda kan udah hidup 40 tahun. Itu berarti ini ngalamin ulama-ulama. Anda ngalamin ulama-ulama besar dari Habibnya atau Mikyaknya, Anda ngalamin. Mungkin banyak kan Anda melo kali kenalnya. Namun Anda lebih banyak berhubungan dengan roh. Kesalahan lagi. Anda lebih banyak berhubungan dengan ulama-ulama solehin dengan roh, bukan sekedar datang-datang kayak lo, datang minta doa, pulang hasil buron. Bukan kayak lo. Anda bicara sama manusia bukan begitu. Diajarin wali Allah tadi itu, wa kana aula akhdahu minhu ala wajhil i'tiqad. Yang baiknya untuk orang-orang yang heran itu dasarnya emang la imana bi ahli thariq, la imana lahu bi ahli thariq, dasarnya emang enggak ada. Ibarat iman Islam tuh dasarnya enggak ada iman Islamnya. Enggak ada iman dasar-dasarnya emang enggak ada iman Islam, cuma ngaji doang, enggak ada iman Islamnya, kan serem. Serem enggak? Serem. Oh ya qad sallallahu alaihi wasallam. Yang baiknya ya ambil tuh ilmu dari yang begituan. Ambil sesuatu yang dia sampaikan tuh pikirin, teliti, lihat. Oh, dapat alhamdulillah. Dapat wal istifadat, wa istifadatahu min ga'ilihi. Tuh, juga ngambil manfaat kok tadi dalam bentuk keyakinan inti begitu dan begitu sebab yang disampaikan memang enggak pernah melanggar syariat agama, pun ambil ilmu, ambil manfaat dari yang begituan. Seharusnya kata wali-wali besar. Tuh. Nah, wa man kana sya'nuhul inkaro la yantafi bi ahadin min awliya'i asri. Dan orang yang keadaannya begitu apa dan apa orang yang begitu keadaannya ya ingkar dan ingkar layan tafiq bi ahadin min auliya'i asrih, enggak pernah beroleh kemanfaatan dalam bentuk apapun juga dari wali-wali Allah Ta'ala yang ada pada zaman di mana orang itu berkata yang tidak. Tetap apabila satu wali diingkari, 1 juta wali yang ada di dalam dunia tetap enggak pernah bisa memberikan kemanfaatan buat orang tadi. Apa naru jahannam. Naruh jahannam, buktiin aja. Anda kok udah ngomong buktiin ya? Buktiin, mohon maaf, murilo. Siapa di antara mereka yang berani caci maki Anda di luar semua ketahuan Anda? Buktiin matinya. Panggil Anda. Bawa kebet, gak jadi binatang. Gak jadi binatang, lu tang. Ajal, buktiin deh, buktiin matinya. Kalau mau lihat orang, ya? Buat mau lihat manusia sama Anda bagaimana? Buktiin waktu dimulain caci maki Anda, celak-celak Anda tanpa Anda tahu. Dan apalagi Anda tahu siapa orangnya. Buktiin jalan hidupnya. Buktiin sejak dia cerca maki Anda, buktiin jalan hidup dia. Ya, gue buktiin omongan soal ini. Gue mau lihat hidupnya orang. Tuh, ente liatin hidupnya, hampir datangnya kematian. Na'udzubillah min dzalik, nasallahu salama oleh Paul. Buktiin deh. Tuh, oleh Paul. Waman kana sya'nuhul inkaro, yang keadaannya begitu, udah mau ingkar mulu, bukan ngambil manfaat, ibarat doa. Ambil doanya. Pasang niat yang baik, sangka baik, omongannya enggak ada melanggar. Kalau ucapan Anda melanggar dalam bentuk syariat, omelan dan sebagainya gitu. Ya. Anda dikemplangin dulu sama orang tua Anda lebih dulu. Dikemplangin sama guru-guru Anda orang alim soleh. Dikemplangin, gue ngomong bukan satu tempat. Dikemplangin lebih dulu. Amankana sya'nul inkaro layan tafi' bi ahadin min awliya'i asri. Dia gak pernah bisa beroleh manfaat apapun juga. Dari wali-wali yang ada pada zaman itu. Gak bisa. Wa kafa bidzalika khusranan mubina. Cukup. Keadaan orang yang demikian adalah merupakan kerugian yang amat nyata. Dunianya sudah begitu. Gimana di alam barzakhnya? Gimana di akhirat? Di akhiratnya kelak di padang mahsyar. Wali-wali kan pada punya pangkat. Kalau lo gembel, saya mau angkat derajat ente. Warupama dan barangkali saja. Yafhamul mu'taridu minal lafzi.
orang yang menentang ucapan-ucapan yang orang itu bicara, enggak ada yang lagi ngomong begitu, dia-dia aja, bisa saja. Nah, orang yang ngomong kagak-kagak itu, ya, memahami, ya, minal lafzi, daripada kalimatnya saja yang dipahami, dida ma gosodahu lafizuhu. Ya, bertolak belakang dengan apa yang dimaksudkan oleh sang pembicara. Ngomongnya kelihatannya begitu, dipahaminya begitu, padahal yang ngomong bukan begitu maksudnya. Timbul mangkernya, sombong amat, so amat, lihat si bodoh. Makanya dia bilang, di mana dia masuk kampung, apa-apa yang dianggap samar atau ganjil, tanya, jangan buruk sangka, ada anak kok. Orang nanya terpuji ente, orang nanya terpuji. Membantah jangan, bukan ukuran, bukan tandingan. Nanya kalau gak ngerti maksudnya apa. Tuh, nanya maksudnya apa tuh. Kok orang baik ente, orang nanya begitu. Ustaz, maaf Ustaz, itu maksudnya apaan tuh ya? Sebatas anda lihat akal ilmu ente, otak ente sekian, jawaban anda pun sekian. Tapi kalau anda lihat otak ilmu ente sekian dan sekian, jawaban enggak memungkinkan untuk diterima, tak mungkin anda jawab. Enggak, belakangnya sebenarnya. Deh, anda lebih ngerti pertanyaan tadi dan untuk bisa menjawab sampai sejauh mana ente menerima, anda lebih tahu jawaban anda. Wah, enggak bisa dijawab nih. Enggak sampai, biar tetap enggak sampai. Buat apa? Kalau kita mau nyumbang seseorang yang enggak bakal sampai, mari ya, nggak bakal sampai karena suasana dan bagaimana. Mari ya, buat apa bantuan tetap dikirim sementara hasil yang orang kita kirimi nggak pernah menerima? Untuk apa? Sia-sia itu bantuan. Begitu pula jawaban-jawaban anda kepada muslimin. Itu sudah sebetulnya udah terjawab. Ya, udah terjawab. Dia bisa dimati ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله.